Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Buletin Jawa Timur. Sebagai langkah untuk mengantisipasi kerusuhan seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Tuban pada Pilkada tahun 2006 lalu, tim gabungan TNI Polri menggelar simulasi sistem pengamanan dalam kota atau SISPAM Kota. Simulasi SISPAM Kota yang digelar oleh Polres dan Kodim 0811 Tuban berlangsung di alun-alun kota Tuban. Simulasi ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personil TNI Polri, instansi pemerintah, serta KPU dan Bawaslu dalam menghadapi pemilu maupun pilkada 2024 mendatang. Pelaksanaan simulasi dimulai dari tahap persiapan, kampanye, cipta kondisi, masa tenang, hingga pendistribusian logistik, penghitungan suara dan rekapitulasi surat suara, serta sidang pleno KPU. Situasi-situasi yang ditampilkan dalam simulasi ini merupakan hal yang berpotensi terjadi saat pemilu nanti. Kita berharapnya tidak ada kejadian yang menonjol sehingga ini menjadi harapan kita semuanya. Namun jika terjadi hal yang tidak kita inginkan, para petugas pengamanan TNI Polri maupun pemerintah daerah sudah siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.